方啊。Akhirnya bisnya datang juga. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya tentunya, Udo Anjas. Dan perjalanan kali ini saya dari Pagar Alam akhirnya memutuskan untuk mencoba bis Telaga Biru ya. Nah, ini masih satu grup dengan Telaga Indah. Dan yang saya naikin kali ini armadanya non AC atau bisa disebut dengan ekonomi. Nah, dengan menggunakan sasis dari Mitsubishi Canter ya, yang pastinya dari Pagar Alam berangkat kurang lebih jam 8 pagi. Dan kurang tahu nanti sampai di Palembang jam berapa. Yang pastinya kita nikmatin dulu view-view perjalanan dari Pagar Alam ini ya. Banyak view yang sangat indah menurut saya. Selamat menyaksikan. Tujuannya ke Pamor, terakhir di Palembang Pamor ya.
loketnya sekaligus full. Ini lintasan lintasan pagar alam, nanti kita lihat pas indikasi ya. Ini tikungan apa namanya, Pak? Pematang. Oh iya, ini tikungan pematang ya. Pasir Jaya Kapak Karet. Oh, sini ya? Waktu yang terjadi ya. Pasir Jaya di depan sini. Oh. Ini jebol berarti. Jebol. Ini cuma nempel ini. Oh. Ngeri juga. Ini belum matang. Sriwijaya dulu itu jatuh di bawah sini ya, sungainya.
bisa lewat. Luar baca lewat.
sampai di mana nih? Tanjung Sebat Lahat. Kita sudah masuk Lahat ya. Bisnya yang kita naik ini nih. Telaga yang ini. Ekonomi. Jadi masih mampir sini, ada penumpang yang ke WC ya. Ini bisnya nih, ekonomi, Canter. Tapi stasiunnya panjang juga ya, ini PS berapa ya? 136 apa ya? Apa 135 ya? Coba teman-teman komen loh. Warna hitam. Gak tau ini. Ayo. Lanjut lagi. Tahu.
lewat mobil besar. Iya, mobil besar ada macet lewat. Ini baru nyampe ini. Ya dari Jakarta ini yo. Bisa lewat ya. Coba kalau. Nah, akibat kabel tadi ya. Ini bis-bisnya. Didominasi oleh Hino sama Mitsubishi ya, dam-dam truk. Masuk itu ada tambang juga. Jadi kalau yang tambang yang sini, site yang sini itu banyak pakai Mitsu. Setiap site-site itu beda-beda, ada yang site-nya pakai Mitsu, ada yang site-nya pakai pasti macet, mobil-mobil tampak keluar semua. Nah ini Fuso terbaru nih. Kalau Fuso yang lama kepalanya masih seperti ini. Laju lo modo ini. Buat makan di sini nih. Mana jauh dah.
Kita makan sini. Nanti kita lihat menu makanannya apa aja. Nah, sampai di sini dulu ya episode kesatunya. Nanti kita lanjut lagi setelah makan di rumah makan di Lahat ini ya. Lanjut ke episode 2-nya sampai mungkin sampai Kota Palembang. Tetap tunggu episode keduanya ya.